Media Nasional Berita 1.com menggelar Malam Apresiasi 1 Inspirasi 2024 pada Rabu 25 Juli 2024 di Hotel JS Luansa. Event ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab media untuk mengapresiasi para tokoh dan pimpinan yang melakukan inovasi dan program yang menginspirasi. Media Nasional Berita 1.com memberikan apresiasi terhadap 24 tokoh dan pemimpin di Indonesia atas inovasi serta program mereka yang menginspirasi. Pemberian apresiasi ini telah melalui proses seleksi ketat dan panjang. Malam apresiasi 1 Inspirasi dihadiri oleh para tokoh, diantaranya adalah Komisaris Utama Media di Sweden Dahlan Iskan, hingga tokoh muda inspiratif yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selain itu datang tokoh lainnya yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut acara ini sangat membantu pemerintah sebab memberikan apresiasi atau penghargaan harusnya menjadi tugas pemerintah. Dengan adanya 1 Inspirasi 2024, Tito berharap setiap daerah dapat berkompetisi menjadi lebih baik. Ya, saya mengapresiasi adanya acara ini, 1 Inspirasi yang diinisiasi oleh Be Universe bersama-sama dengan This Way. Ya. Saya tahun lalu juga hadir dan ini acara saya atas nama pemerintah saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi karena memberikan reward atau award kepada tokoh-tokoh di daerah. Sementara itu, Eksekutif Chairman Be Universe, Enggar Tiesto Lukita, menyampaikan tujuan 1 Inspirasi diadakan untuk menjadi contoh dan juga panutan agar dapat ditiru oleh berbagai pihak. Enggar berharap agar apresiasi ini dapat menjadi kebanggaan untuk para pemenang dan bisa semakin berinovasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita memberikan apresiasi, penghargaan, 1 Inspirasi bagi tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh birokrasi yang inspiring, inspiratif untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Kami tidak ada preferensi apapun untuk ini. Tetapi yang kita ingin sampaikan adalah inilah sekian banyak contoh dari putra-putri terbaik di bangsa ini, di republik ini, yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda dan generasi kita saat ini mengenai kepemimpinan dan perilaku apa yang bisa dan perlu akan dilakukan ke depan. Malam Apresiasi 1 Inspirasi 2024 merupakan tahun kedua setelah pada 2023 digelar dengan nama Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia. Nama acara tersebut diubah menjadi 1 Inspirasi untuk melebarkan penerima penghargaan tidak hanya berasal dari kalangan birokrat. Teresia Silalahi, Indra Bramantio, BTV, Jakarta.